bebas. Pesta memasak. Anak-anak, ayo kita mulai pelajaran kita. Hari ini ada teman baru yang bergabung dengan kita. Dia adalah penjaga kesehatan. Dia akan menyarankan beberapa makanan bergizi yang lezat dan sehat. Aku adalah penjaga kesehatan. Anak-anak, ayo kita belajar tentang menu sehat bersama-sama. Penjaga, apa yang harus aku makan? Coba aku periksa. Sesuai dengan kondisimu, nasi dan daging disarankan. Nasi dan daging dapat membuatmu kuat. Bistik. Daging sapi dapat memberi kita banyak energi. Ayo kita buat saus bistik terlebih dulu. Lalu, oleskan saus agar bistik terasa lezat. Makan telur setiap hari membuatmu semakin sehat. Ketuk panci untuk membalikkan bistik. Ketuk panci untuk membalikkan bistik. Ketuk panci untuk membalikkan bistik. Memakan daging sapi melindungi tubuh dari bakteri jahat. Nasi nanas. Potong nanas terlebih dulu. Nasi dapat memberi kita energi. Kukus nasi nanas. Memakan nasi, buah, dan sayuran membuatmu kuat. Hidangan bergizi telah siap. Ayo kita sajikan ke teman-temanmu. Lezat sekali. Penjaga, apa yang harus aku makan? Biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Kamu harus makan lebih banyak ikan dan wortel. Ikan dan wortel dapat membuat kamu melihat dengan jelas.
wortel, dan mie telur. Ayo kita tinggalkan adonan sejenak dan kerjakan bahan-bahan lainnya terlebih dulu. Makan telur setiap hari membuatmu semakin sehat. Adonan sudah siap. Ayo kita mulai membuat mie. Mie adalah makanan yang lezat dan bergizi. Gigitan besar wortel akan memberimu pandangan yang lebih terang. Bistik ikan. Tarik keran untuk menghilangkan bekuan es pada bistik ikan. Ikan adalah makanan yang sangat mengalir. Sehat yang lembut dan lezat. Ayo kita cari tahu jenis bumbu apa yang dibutuhkan untuk bistik ikan. Tarik bistik ikan dan lapisi dengan tepung. Bistik ikan selesai. Ayo kita pindahkan ke piring. Memakan semua ikan membuat pandanganmu jelas, bahkan dalam keadaan gelap. Hidangan bergizi telah siap. Ayo kita sajikan ke teman-temanmu. Makanan sehat itu lezat sekali. Penjaga, apa yang harus aku makan? Coba aku periksa. Sesuai dengan kondisimu, buah dan sayuran disarankan. Makan banyak buah dan sayuran membantu menjaga kesehatan mulutmu. Sup sayuran. Wortel, brokoli, tomat, brokoli. Brokoli kaya akan vitamin, bagus untuk kesehatan kita. Tarik keran untuk membilas brokoli. Memakan lebih banyak wortel dapat membuat matamu lebih cerah.
bergeser untuk memotong bahan-bahan. Tomat adalah makanan yang sangat sehat. Keluarkan tomat. Geser untuk memotong bahan-bahan. Ayo kita lihat apa yang harus kita tambahkan ke panci. Memakan lebih banyak sayuran segar akan menyegarkan napasmu. Smoothie buah dan oatmeal. Pisang, pir, anggur, semangka. Pisang dapat melancarkan buang air besarmu dan mencegah kegemukan. Geser untuk memotong bahan-bahan. Semangka manis dan berair. Buah ini bisa menjadi teman baikmu saat musim panas. Anggur kaya akan vitamin juga. Oatmeal adalah makanan padat gizi. Ayo kita lihat apa yang harus kita tambahkan ke oatmeal. Campuran buah, oatmeal, dan yogurt yang lezat dapat menjaga kesehatanmu. Hidangan bergizi telah siap. Ayo kita sajikan ke teman-temanmu. Lezat sekali. Terima kasih Nona Mimi dan Jaga.